Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyen? Uilang, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini tampaknya gagal melarikan diri. Melihat Xiaoyan yang tidak menghilang dari balik cahaya, sosok-sosok yang mengejar Xiaoyan pada saat ini kembali bergegas. Mereka melesat ke dalam kehampaan dan berubah menjadi pelangi untuk terbang menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menahan diri untuk mengutuk ketika bergumam bahwa ini sungguh sangat sial. Sayap dewa bela diri Xiaoyan pada saat ini kembali terbuka dan Xiaoyan kembali melesatkan diri ke ujung dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan kecepatan penuh masih sangat sulit bagi 7 hingga 8 orang ini untuk mengejar Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan cara bagaimana agar Xiaoyan bisa berurusan dengan mereka. Niat membunuh pada saat ini perlahan-lahan segera muncul di mata Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam, sepertinya Xiaoyan hanya bisa mengirim mereka semua dalam perjalanan terakhir mereka masing-masing. Selanjutnya Xiaoyan seketika berputar dan bergegas ke bawah sebelum akhirnya Xiaoyan segera melesat menuju ke kabut abu-abu tebal. Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritualnya dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa energi iblis di tempat ini sedikit aneh. Sosok-sosok yang mengejar Xiaoyan juga pada saat ini seketika kehilangan Xiaoyan saat Xiaoyan memasuki kabut abu-abu. Mereka juga bisa merasakan adanya fluktuasi yang aneh dan salah seorang di antara mereka memerintahkan yang lainnya untuk berhati-hati. Pria itu kembali berkata bahwa energi iblis di sini sangat aneh dan dapat menyebabkan halusinasi. Setidaknya mereka harus memiliki kekuatan spiritual yang kuat agar mereka tidak tersesat. Semua orang pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya beberapa di antara mereka pada saat ini menunjukkan adanya sedikit keraguan. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa sebaiknya ia pada saat ini mundur. Ia tidak lagi tertarik dengan warisan tersebut karena resikonya tampak benar-benar di luar imajinasi. Begitu sosok ini berbalik, tiba-tiba salah seorang di antara mereka segera mulai berbicara. Sosoknya berkata, apakah mereka pada saat ini tidak merasakan adanya api hitam yang berada di tubuh masing-masing? Semua orang seketika terkejut karena mereka merasakan apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Semua orang pada akhirnya memandang ke arah pria yang baru saja berbicara, sementara si pria menghela nafas. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa ia khawatir api hitam ini ditanam oleh orang Taisu tersebut. Jika mereka pada saat ini membiarkan kedua orang Taisu itu pulih, maka mereka akan bisa mendeteksi keberadaan orang-orang yang mengejar. Jika mereka berpisah, bukankah mereka benar-benar akan dibantai di masa depan oleh orang-orang dari Taisu? Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini sedikit mengangguk karena apa yang dikatakan oleh pria tersebut sebuah kebenaran. Pada akhirnya, setelah perdebatan singkat, ketujuh orang ini kembali melesat ke dalam kabut untuk mencari keberadaan Xiaoyan. Sementara itu, di dalam aura iblis di kabut abu-abu, Xiaoyan pada saat ini mendapatkan manfaat dari kekuatan spiritual Xiaoyan. Xiaoyan tidak terpengaruh oleh aura iblis dalam waktu singkat dan Xiaoyan segera mencari tempat tersembunyi. Begitu sampai, Xiaoyan pada saat ini membanting 853 dengan begitu keras. Tubuhnya menghantam tanah menciptakan lubang dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiaoyan benar-benar terlihat sengaja melakukan hal ini kepada 853. Xiaoyan tampak seperti membuang sampah dan perlakuan ini agak tidak sopan. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan Xiaoyan sesungguhnya tidak lagi memiliki rencana untuk mengurus 853. Apakah ia hidup atau mati, semuanya masih hanya tergantung kepada keberuntungannya sendiri.
Xiaoyan pada saat ini segera fokus pada 3 bola cahaya yang baru saja didapatkan oleh Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan bergerak maju ke bagian terdalam dari kabut abu-abu. Xiaoyan menjaga jarak tertentu dengan 853 sebelum akhirnya Xiaoyan menemukan tempat tersembunyi. Xiaoyan pun duduk bersila dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk membentuk formasi. Meskipun permaisuri selalu melindungi Xiaoyan, tetapi Xiaoyan seperti biasanya dan tidak ingin bergantung terlalu banyak kepada kekuatan permaisuri. Xiaoyan pada akhirnya menggeretakkan gigi dan Xiaoyan mulai mengatur satu persatu formasi yang Xiaoyan miliki. Dengan mengatur formasi seperti ini, maka Xiaoyan benar-benar akan menjadi semakin aman dalam berlatih. Xiaoyan pada saat ini membentuk 3 formasi yang Xiaoyan miliki sejauh ini. Yang pertama dibentuk oleh Xiaoyan adalah formasi surga penggiling guntur dan api. Selanjutnya, Xiaoyan mengatur formasi 9 guntur terlarang misterius. Xiaoyan tidak pandai dalam hal formasi dan melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, Goyan pada saat ini seketika keluar. Goyan berkata kepada Xiaoyan, apakah 2 formasi itu dianggap benar-benar formasi? Xiaoyan mengabaikan Goyan dan Xiaoyan pada saat ini segera mengatur teknik 24 gerbang keabadian. 3 formasi ini adalah formasi yang diketahui oleh Xiaoyan sejauh ini dan Xiaoyan telah menyelesaikan semua formasi tersebut. Sementara itu Goyan pada saat ini tampak meledek ketika melirik ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada Goyan apa yang dilihat oleh Goyan. Formasi ini sudah merupakan level penuh Xiaoyan untuk membentuknya. Jika Goyan tidak tahan, maka Goyan bisa mengambil tindakan untuk membuatnya lebih lengkap. Goyan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya kembali memasuki lengan baju Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini kembali mengeluarkan Goyan dan segera berteriak agar Goyan pada saat ini membantu Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, Goyan pada saat ini segera marah dan bertanya apakah ia bisa pergi setelah ia membantu Xiaoyan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata jika Goyan bisa membantu Xiaoyan, maka Goyan bisa pergi kemanapun yang ia mau. Goyan pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya cahaya biru melonjak dari mata Goyan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas pada saat ini Goyan benar-benar menyempurnakan 3 formasi ini. Goyan pun segera melambaikan tangan kepada Xiaoyan dan berkata bahwa ia akan mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan memerintahkan Goyan untuk menunggu sejenak. Goyan seketika menoleh dan berkata dengan marah bahwa Xiaoyan tidak bisa menarik kembali janjinya sendiri. Xiaoyan tidak menanggapi perkataan Goyan dan segera bertanya kapankah Goyan akan kembali. Goyan pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya berkata bahwa paling lama ia tidak akan lebih dari 50 tahun. Xiaoyan harus menunggunya karena tempat ini seperti neraka dan tidak menyenangkan. Ia masih ingin kembali ke dunia sensi dan sebelum 50 tahun ia akan kembali. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa jika ia tidak kembali dalam 50 tahun, Xiaoyan tidak akan menunggu Goyan. Goyan tidak bergeming sebelum akhirnya berniat untuk pergi sementara Xiaoyan meminta Goyan untuk kembali menunggu. Goyan kembali terlihat marah sementara Xiaoyan segera berkata agar Goyan memperhatikan keselamatannya sendiri. Melihat ekspresi Xiaoyan yang serius, mata Goyan pada saat ini seketika berbinar. Goyan tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan memiliki perhatian yang seperti itu kepada Goyan. Melihat Goyan yang berkaca-kaca, Xiaoyan segera berteriak bahwa hanya wanita lah yang bisa menangis. Sebaiknya Goyan keluar dari tempat ini atau jika tidak maka Xiaoyan akan mengurungnya sekarang juga. Goyan seketika mendengus dingin sebelum akhirnya berbalik dan seketika menghilang. Dalam sekejap mata, kekuatan spiritual Xiaoyan yang tersebar benar-benar tidak lagi merasakan keberadaan Goyan.
Xiaoyan pada saat ini merenung dan Xiaoyan berpikir bahwa keberadaan Goyan juga membuat Xiaoyan tidak terlalu merasa begitu kesepian dalam perjalanan panjang kultivasi. Meskipun Xiaoyan bersikap acuh tak acuh kepada Goyan, tetapi sesungguhnya Xiaoyan mengkhawatirkan Goyan. Identitas Goyan juga sangat misterius dan Xiaoyan khawatir Goyan belum menggunakan semua kekuatan aslinya. Xiaoyan pun menghela nafas dan mengesampingkan permasalahan ini sebelum akhirnya permaisuri pada saat ini tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan. Permaisuri sedikit tersenyum sambil masih memeluk kelinci Bingyun di dadanya. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum kepada permaisuri sebelum akhirnya Xiaoyan mulai berbicara. Xiaoyan berkata, bisakah Yuan Er mengawasi Goyan untuk Xiaoyan? Xiaoyan berpikir bahwa lebih baik melindungi keberadaan Goyan daripada keberadaan kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun pada saat ini terlihat memiliki ekspresi marah kepada Xiaoyan. Sementara itu permaisuri pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu khawatir. Dewa jahat pernah mencoba untuk memusnahkannya, tetapi apa yang ia lakukan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, jika ada orang yang ingin melakukan apapun kepada Goyan di dunia sejati Suanyin, mereka sepertinya tidak akan memiliki kemampuan apapun. Xiaoyan seketika terkejut dan berpikir tampaknya permaisuri benar-benar tampak tidak asing lagi dengan Goyan. Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Yuan Er tahu asal-usul Goyan. Permaisuri pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiaoyan dan menatap ke arah tiga bola cahaya. Permaisuri lanjut berkata bahwa sepertinya ini merupakan bola mata seseorang yang berkuasa. Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit melihat permaisuri yang tidak menanggapi pertanyaan Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera melihat ke arah tiga bola darah di depannya. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengambil tindakan. Karena Raja Iblis Tianhe memberikannya kepada Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus segera menerimanya. Lengan Xiaoyan pun tiba-tiba terulur dan langsung memasuki salah satu bola cahaya berwarna darah. Tidak ada halangan pada bola cahaya dan lengan Xiaoyan benar-benar menembus dengan mulus. Sesaat kemudian bola cahaya itu pun berputar dengan gila-gilaan di lengan Xiaoyan sebelum akhirnya meledak dengan keras. Tidak ada dampak apapun di tubuh Xiaoyan dan pada saat ini liontin giok merah muncul di telapak tangan Xiaoyan. Namun liontin giok ini tampak tidak lengkap karena hanya ada setengah bagian. Xiaoyan pun tanpa sadar bertanya apakah hanya ini warisannya. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa slip batu giok ini luar biasa, tetapi Xiaoyan masih perlu menemukan separuh lainnya. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan bibir dan Xiaoyan segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan lanjut segera beralih ke bola cahaya berwarna darah kedua. Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali mengulurkan telapak tangannya. Xiaoyan berharap Xiaoyan akan mendapatkan energi yang kuat untuk Xiaoyan bisa menerobos ke puncak Dogat Bintang 9. Dengan penuh harapan, tangan Xiaoyan pada akhirnya kembali memasuki bola darah sebelum akhirnya bola darah ini kembali meledak. Xiaoyan juga tiba-tiba merasakan tangannya menegang seolah-olah dicengkram oleh sesuatu. Xiaoyan pun segera menarik tangannya dan ledakan keras pada saat ini segera memantulkan tubuh Xiaoyan. Begitu bola cahaya berwarna darah ini meledak, bola cahaya berubah menjadi kabut darah setinggi ratusan meter. Sosok besar terlihat menjulang di kabut darah dan Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit begitu melihat apa yang pada saat ini muncul. Di dalam kabut darah terlihat ada binatang buas yang terbungkus dengan lapisan tipis. Binatang ini tampak seolah-olah belum lahir sebelum akhirnya di bawah tatapan Xiaoyan ia segera melepaskan diri. Segera setelah itu suara gemuruh rendah dipenuhi dengan permusuhan menyebar ke segala arah.
Kabut abu-abu di sekitar Xiaoyan juga bergegas ke segala arah dengan gila-gilaan, dan lingkungan di sekitar seketika menjadi jelas. Xiaoyan pun mengerutkan kening karena hilangnya kabut abu-abu ini bukanlah hal yang baik bagi Xiaoyan. Xiaoyan khawatir Xiaoyan akan terungkap dan pengepungan benar-benar akan dengan cepat terjadi. Bersamaan dengan Xiaoyan yang mengeluh, pada saat ini suara raungan seketika kembali melonjak. Raungan ini dipenuhi dengan energi iblis yang melonjak, mengakibatkan Xiaoyan buru-buru mundur. Intensitas energi iblis yang memancar dari tubuh tersebut benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Ini adalah energi iblis terkuat yang pernah dirasakan oleh Xiaoyan, dan Xiaoyan menatap tajam ke arah binatang yang baru saja muncul. Xiaoyan menatap ke arah sosok yang bersayap besar berwarna darah menutupi langit. Seluruh tubuh binatang ini berwarna merah darah dan ditutupi dengan sisik berdarah. Matanya mencerminkan kilau yang sangat kuat dan tubuhnya terlihat ramping dan besar. Meskipun makhluk ini bertubuh naga, ia memiliki dua sayap besar. Begitu sayap ini bergetar, udara di sekitarnya seolah-olah terjepit dan terkuras habis. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa binatang buas ini sepertinya berasal dari zaman kuno. Xiaoyan tidak tahu apakah binatang ini dari alam reruntuhan kuno. Akan lebih baik jika ia bisa dikumpulkan di dalam pagoda pemurnian milik Xiaoyan. Sementara itu, naga bersisik darah pada saat ini meraung ke arah Xiaoyan, seolah-olah tidak ingin berkomunikasi terlalu mendalam dengan Xiaoyan. Tidak jauh dari sana, ada juga sosok-sosok yang pada saat sebelumnya mengejar Xiaoyan. Mereka melihat keberadaan naga raksasa bersisik darah dengan takjub dengan ekspresi sedikit muram di wajah masing-masing. Salah seorang di antara mereka segera bergumam bahwa sepertinya orang Taishu ini sedikit kurang beruntung. Secara tidak terduga, ia tampaknya telah bertemu dengan naga bersisik darah ini. Ia juga pernah mendengar bahwa Raja Iblis Tianhe pandai memelihara naga. Mereka semua sangat galak, dan kali ini jika mereka berhadapan dengan naga tersebut, sepertinya mereka tidak akan lagi bisa melarikan diri. Semua orang mengangguk, sementara salah seorang lainnya pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini memperhatikan apa yang akan segera terjadi. Akan sangat baik jika naga ini berhasil menghancurkan orang dari Taishu sebelum akhirnya mereka bisa merebut harta karun tersebut. Semua orang mengangguk sebelum akhirnya semuanya fokus kembali kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengulurkan tangannya ke arah si naga. Namun tidak ada fluktuasi dan tidak ada aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan. Semua orang seketika terkejut dan bertanya-tanya apakah orang ini akan menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan naga bersisik darah. Bersamaan dengan semua orang yang tercengang, pada saat ini mereka benar-benar memusatkan pandangan masing-masing. Namun sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan apa yang terjadi di hadapan mereka. Pada saat ini hanya ada Xiaoyan yang berdiri di tempat Xiaoyan sebelumnya. Naga bersisik berdarah sepertinya tiba-tiba menghilang di hadapan Xiaoyan. Naga bersisik darah sebesar itu menghilang dalam sekejap, menyebabkan semua orang mengerutkan kening dan menggosok mata mereka. Setelah memastikan bahwa naga itu benar-benar menghilang, ekspresi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih intens. Mereka menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini perlahan-lahan segera menurunkan tangannya, dan mereka benar-benar tidak tahu metode apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Namun hilangnya naga bersisik darah ini pasti ada hubungannya dengan Xiaoyan. Salah seorang di antara mereka pun segera bertanya bagaimana cara Xiaoyan melakukannya. Kemana perginya naga bersisik darah tersebut? Semua orang tampak bingung dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sementara Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiaoyan bertanya berapa lamakah mereka bersiap untuk melakukan penyergapan kepada Xiaoyan.
Suara Xiao Yan perlahan mencapai telinga semua orang melalui kekuatan spiritual. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, sosok-sosok ini pada akhirnya bergegas keluar dan segera mengepung Xiao Yan dari segala arah. Tampaknya mereka telah menyusun rencana dan mereka pada saat ini seketika membentuk segel tangan yang sama. Kekuatan pengekangan yang kuat pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiao Yan. Wajah Xiao Yan pun berubah menjadi gelap dan pikiran Xiao Yan seketika bergerak. Tiga formasi besar yang diatur sebelumnya segera diluncurkan pada saat yang bersamaan. Ledakan juga seketika terjadi dan dari belakang bayangan Xiao Yan, dua sosok pada saat ini perlahan keluar, yakni klon Taixu dan klon dewa asli. Klon Taixu pada saat ini bergabung dengan klon pemakan jiwa dan segera memancarkan ribuan jiwa. Keduanya bekerja sama untuk mengaktifkan dan mengendalikan tiga formasi. Formasi-formasi yang telah disiapkan oleh Xiao Yan pada akhirnya aktif dan pada saat ini menyebabkan sosok-sosok yang mengelilingi Xiao Yan terkejut. Bahkan formasi yang telah mereka persiapkan pada saat ini benar-benar langsung digagalkan. Salah seorang di antara mereka juga bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Tampaknya ada penyergapan karena ada banyak formasi yang pada saat ini menyerang ke arah mereka. Sosok-sosok ini juga melihat ke arah klon Taixu dan klon dewa asli yang baru saja muncul di belakang Xiao Yan. Mereka tidak tahu bahwa sosok-sosok ini hanyalah klon dari Xiao Yan. Mereka hanya melihat dua sosok yang tiba-tiba muncul dan formasi kuat benar-benar menghantam ke arah mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan tidak ingin berlama-lama berhadapan dengan mereka. Formasi 9 jantung guntur misterius pada saat ini membuat 8 orang ini tidak mungkin melarikan diri untuk sementara waktu. Saat berikutnya, bola api besar pada akhirnya segera muncul di tanah dan di udara. Ledakan pada saat ini segera terjadi di darat dan di udara dengan nyala api yang megah. Nyala api yang berkobar ini juga bercampur dengan guntur penghancur kehampaan yang kuat. 24 gerbang dewa juga memadat sebelum akhirnya berputar dengan liar. Kekuatan jiwa yang kuat berubah menjadi tekanan spiritual yang dapat menghancurkan jiwa siapapun. Untuk sesaat seketika teriakan datang satu demi satu bersamaan dengan dua formasi yang mulai menyerang. Sementara itu Xiao Yan dan klon dewa asli pada saat ini segera bergegas melesat pada waktu yang sama. Satu di kiri dan satu di kanan dan Xiao Yan berniat untuk melenyapkan mereka semua. Xiao Yan berhadapan dengan langkah kelima keabadian terlebih dahulu dan Xiao Yan menyipitkan matanya melihat adanya dua makhluk keabadian. Namun sekarang mereka terpisah menjadi dua bagian. Xiao Yan pun bergegas ke kiri dan Xiao Yan pada saat ini segera bergabung dengan klon dewa asli. Dengan kekuatan Xiao Yan yang setara dengan langkah keenam keabadian, Xiao Yan pada saat ini dapat dengan mudah menghancurkannya. Xiao Yan juga tanpa banyak basa-basi segera menghancurkan jantung keabadian dari si pria. Xiao Yan tidak menyisakan apapun dari si pria dan Xiao Yan segera bergegas ke sosok-sosok lainnya. Beberapa sosok yang lebih lemah pada saat ini dapat dengan mudah dihancurkan oleh Xiao Yan. Pertempuran intens pada saat ini terjadi dengan banyak sosok yang tampaknya tidak bisa melawan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, kekuatan spiritual mereka benar-benar ditekan. Pergerakan mereka juga ditekan oleh guntur dan api. Xiao Yan pun bergerak dengan begitu leluasa hingga berhasil menghancurkan banyak di antara mereka. Sesaat setelah itu, Xiao Yan pada akhirnya kembali bergegas menuju ke arah salah seorang yang merupakan langkah kelima keabadian. Benturan kembali terjadi dan setelah beberapa tarikan nafas, dengan kekuatan Xiao Yan yang semakin melemah, pada akhirnya Xiao Yan masih bisa berhadapan dengan langkah kelima keabadian ini. Begitu Xiao Yan menghancurkan sosok tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera menoleh menatap ke arah sosok-sosok yang tersisa.
Pada saat ini hanya tersisa 3 orang di antara 8 orang yang pada saat sebelumnya menyerang Xiao Yan. Sekarang jelas jauh lebih mudah bagi Xiao Yan untuk menangani ketiga orang ini. Namun sebelum Xiao Yan sempat mengambil tindakan, pada saat ini ketiganya segera melesat bergegas. Formasi Xiao Yan pada saat ini seketika runtuh dan Xiao Yan tidak bergerak melihat ketiga sosok yang bergegas. Mata Xiao Yan sedikit fokus sebelum akhirnya klon Taixu dan klon dewa asli segera kembali disegel ke dalam pagoda pemurnian. Di saat yang sama, suara lesatan pada saat ini terdengar dari belakang Xiao Yan. 853 pada saat ini bergegas ke arah Xiao Yan sambil bertanya apakah 841 baik-baik saja. Xiao Yan pun berbalik dan Xiao Yan merasa bahwa 853 khawatir dan cemas. Xiao Yan sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan melihat sekeliling. Xiao Yan jelas telah mengalami pertempuran besar dan pada saat ini Xiao Yan seketika menghela nafas. Beruntung Xiao Yan menghentikan semuanya tepat waktu setelah merasakan kedatangan dari 853. Namun meskipun begitu, Xiao Yan masih belum bisa memastikan apakah 853 telah melihat dua klon milik Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali berkata kepada 853 bahwa Xiao Yan beruntung karena Xiao Yan berhasil menyingkirkan 5 di antara mereka. 3 sosok di antaranya lolos dan hal itu benar-benar sungguh sangat sial. 853 pada saat ini tampak terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan kembali berkata bahwa dengan keunggulan energi iblis di sini, mereka dapat menghabisi orang-orang ini secara kebetulan. Kelompok orang ini juga memiliki kekuatan rata-rata dan mereka dapat dikatakan terlalu lemah. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan berpikir tampaknya Xiao Yan pada saat ini terlalu banyak berbicara. Hal ini merupakan hal yang tidak perlu dibicarakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tampak khawatir jika identitasnya pada saat ini diketahui oleh 853. Namun menurut karakter yang ditunjukkan oleh 853 sebelumnya, sepertinya ia masih bisa ditipu oleh Xiao Yan. Hal itu ternyata memang benar karena 853 pada saat ini tidak menanggapi perkataan Xiao Yan. Sosoknya tidak curiga kepada Xiao Yan dan sosoknya pada saat ini seketika tertawa. 853 lanjut berkata bahwa itu benar-benar kerja bagus. Tapi tampaknya itu bukan karena mereka lemah, tetapi 841 yang terlalu kuat. Mereka benar-benar bajingan dan jika 841 memiliki kesempatan, 841 harus menghabisi mereka semua. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sekali lagi setelah melihat bahwa 853 tidak curiga kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengganti topik pembicaraan dengan bertanya menggunakan nada prihatin apakah 853 lukanya telah sembuh. 853 menggelengkan kepalanya dan segera berkata bahwa itu pasti ramuan penyembuh yang diberikan oleh 841. Berkat ramuan tersebut, jika tidak mungkin ia benar-benar akan mokat di tempat ini. Namun meskipun begitu, lukanya pada saat ini masih belum pulih sepenuhnya. Ia mengkhawatirkan 841, oleh karena itu ia bergegas ke tempat ini. Begitu selesai berbicara, 853 segera memegang rusuknya dan berkata bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Tetapi tampaknya ia bisa merasakan bahwa tulang rusuknya patah. Pada saat ia terbangun dari pingsan, ia benar-benar kesulitan untuk menstabilkan tubuh. Ia membutuhkan beberapa saat untuk bisa pulih sebelum akhirnya bergegas menuju ke arah 841. Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh 853. Jelas tulang rusuk dari 853 ini patah setelah Xiao Yan membantingnya dengan keras ke tanah. 853 pada saat itu sudah tidak sadarkan diri dan benar-benar tidak memiliki pertahanan sama sekali. Selain itu Xiao Yan juga membantingnya dengan keras. Inilah yang menyebabkan luka yang pada saat ini tertinggal dari 853.
Sementara itu di sisi lain, 853 pada saat ini segera melihat sekeliling dan menyadari bahwa hanya tersisa satu bola merah berdarah. Sosoknya bertanya dengan heran, mengapa bola merah berdarah ini masih ada di tempat ini? Xiao Yan memutar matanya dan Xiao Yan segera menjawab bahwa mereka akhirnya merebut semuanya dari orang-orang itu. Tetapi pada saat ini hanya tersisa satu. Bagaimana jika 853 membuka bola merah berdarah ini dan melihat warisan macam apa yang mereka dapatkan? 853 sedikit mengangguk dan berkata bahwa ini benar-benar bukanlah sesuatu yang buruk. Bisa mendapatkan warisan dari orang yang begitu kuat mungkin akan sangat membantu. 853 pun sedikit mendekat sebelum akhirnya bertanya apakah ada bahayanya. Xiao Yan segera menjelaskan bahwa sejauh yang Xiao Yan tahu, seharusnya tidak ada bahaya yang terkandung di dalamnya. Hanya saja pada saat sebelumnya Xiao Yan kurang beruntung dan Xiao Yan selalu menemukan beberapa yang tidak berguna. Oleh karena itu Xiao Yan ingin membiarkan 853 membukanya dan melihat keberuntungannya. 853 pun mengangguk sebelum akhirnya mengambil dua langkah ke depan dan segera memasukkan tangannya ke dalam bola merah berdarah. Bola merah ini seketika meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan pupil mata Xiao Yan melebar. Di bawah armor, mulut Xiao Yan pada saat ini ternganga karena Xiao Yan benar-benar takjub. Begitu bola merah darah ini meledak, cahaya perlahan melonjak dan 5 cahaya emas muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan dipenuhi dengan tanda seru di kelapanya sebelum akhirnya bertanya apakah ini? Sumber fluktuasi energi ini benar-benar sangatlah kuat. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan jika Xiao Yan memperhatikan lebih dekat, cahaya keemasan tersebut jelas merupakan 5 ramuan emas yang mengandung sumber energi yang sangat murni. Yang terpenting, 5 ramuan emas ini berbeda dengan buah iblis sebelumnya. Ramuan emas ini juga mengandung kekuatan keabadian. 853 juga sangat terkejut dan bergumam ternyata ada harta karun yang seperti itu. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan yang berada di dalam armor pada saat ini tampak terlihat bahagia. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan 5 ramuan emas ini, Xiao Yan mungkin bisa menerobos ke puncak dogat bintang 9 dalam 1 kali gerakan. Namun Xiao Yan pada saat ini juga segera tersenyum pahit. Alangkah baiknya jika 5 ramuan emas ini muncul lebih awal. Sekarang 853 telah melihatnya dan sepertinya mereka hanya bisa membaginya menjadi 2. Xiao Yan pada saat ini memiliki niat membunuh yang terpancar di matanya di balik armor. Xiao Yan tampak tidak ingin membagi 5 ramuan emas ini. Bagaimanapun bagi Xiao Yan, peran 5 ramuan emas ini tidak perlu dikatakan dan diragukan lagi. Xiao Yan pada saat ini harus segera menerobos ke tingkat keabadian, tetapi sebelum itu Xiao Yan harus mencapai puncak dogat bintang 9. Xiao Yan pun segera merencanakan sesuatu dan Xiao Yan berpikir bahwa kondisi dari 853 masih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan pada saat ini akan dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun semua itu tergantung bagaimana 853 membuat sebuah pilihan. Xiao Yan pada akhirnya merumuskan beberapa rencana sebelum akhirnya Xiao Yan membulatkan tekadnya. Xiao Yan berniat untuk menghabisi 853 jika ia tidak ingin memberikannya kepada Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan hendak mengambil tindakan, Xiao Yan mendengar 853 mendesah. 853 lanjut bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat disayangkan. Ramuan emas ini tidak ada gunanya bagi mereka dan tidak bisa ditelan. Lebih baik mendapatkan beberapa senjata dan warisan tipe serangan agar praktis. Sepertinya keberuntungannya kali ini benar-benar kurang bagus. Xiao Yan yang sudah bersiap menghantam kelapa dari 853 pada saat ini terdiam. Xiao Yan kembali melunturkan niat membunuhnya. Xiao Yan menghela nafas sebelum akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan.
Meskipun ramuan emas ini tidak berguna, tetapi mereka lebih baik daripada tidak ada sama sekali. 841 akan menyimpannya terlebih dahulu dan mungkin itu akan berguna di masa depan. 853 pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan segera melangkah maju. Xiaoyan juga mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menyerahkannya ke 853 untuk menghilangkan kecurigaan. 853 segera menerima ramuan Xiaoyan dan segera bertanya, dari manakah 841 mendapatkan ramuan ini? Kualitas dari pil ini benar-benar sangat bagus. Xiaoyan dengan acuh tak acuh segera mengeluarkan botol batu giok dan menaruh kelima ramuan emas. Xiaoyan tidak menanggapi perkataan dari 853. Xiaoyan lanjut berkata agar 853 menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. 841 akan melindunginya selagi ia melakukan pelatihan. 853 menganggukkan kepalanya dan segera bergegas duduk bersila untuk berlatih. Sosoknya tanpa ragu-ragu segera menelan banyak pil yang diberikan oleh Xiaoyan ke dalam tubuhnya. Melihat 853 yang pada saat ini berkultivasi dan melepaskan armor di kepalanya, Xiaoyan pada saat ini segera membenarkan spekulasi yang berada di benak Xiaoyan sebelumnya. Xiaoyan berpikir bahwa satu-satunya kemungkinan adalah bahwa kekuatan 853 di dalam Void God Armor ini terlalu lemah. Bahkan kekuatannya sepertinya tidak mencapai tingkat Dogat. Bagi seorang Dogat juga tampaknya mereka tidak akan berani menelan ramuan emas seperti ini sesuka hati mereka. Itulah sebabnya tampaknya 853 tidak tahu apa-apa tentang ramuan emas ini. Terlebih lagi begitu Xiaoyan menatap ke arah 853 dan merasakan kekuatannya, Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas karena ternyata sosok di balik Void God Armor ini hanyalah Doshan. Hal ini membenarkan spekulasi Xiaoyan karena dengan kekuatan di tingkat ini, mereka benar-benar tidak akan bisa menyerap kekuatan keabadian sama sekali. Mungkin sumber daya di Taixu benar-benar sangatlah langka dan tidak lagi cukup untuk mendukung kultivasi. Dengan begitu, maka mereka memiliki banyak Doshan dan tidak banyak Dogat yang berhasil menerobos. Xiaoyan pada akhirnya segera menghela nafas dan setelah melihat 853 melakukan penyembuhan, Xiaoyan juga pada saat ini akhirnya segera mencari tempat untuk duduk bersila. Ramuan emas di tangan Xiaoyan segera muncul dan merasakan energi origin Qi yang kaya yang terkandung di dalam ramuan emas. Detak jantung Xiaoyan semakin cepat. Xiaoyan tanpa ragu-ragu dengan cepat membuka pelindung kepalanya dan menelan ramuan emas pertama yang tidak diketahui. Namun meskipun begitu, Xiaoyan bisa merasa bahwa fungsi dari ramuan emas ini adalah bahwa selain sumber energinya yang kaya, ada juga kekuatan keabadian dan tampaknya hal ini akan baik-baik saja. Begitu ramuan emas ini tenggelam ke dalam tubuh Xiaoyan, gelombang origin Qi yang kuat pada saat ini segera dengan ganas menyerbu tubuh Xiaoyan. Aura kuat ini meletus dari Xiaoyan, tetapi pada saat ini, medan kekuatan transparan segera muncul di samping Xiaoyan memotong semua fluktuasi dari dunia luar. Dari kejauhan tampak sesosok pada saat ini muncul dan sosok ini adalah Permaisuri. Permaisuri selalu muncul di saat-saat Xiaoyan melakukan kultivasi dan peningkatan kekuatan. Permaisuri selalu menjaga Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini memperhatikan Xiaoyan.